Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. KPK menyatakan akan mengejar informasi soal dugaan data rahasia yang dibocorkan oleh hacker Bjorka. Apakah data yang dibocorkan bersifat rahasia atau umum? Menanggapi kebocoran data di KPK, Wakil Ketua KPK atau Alexander Marwata menyampaikan KPK memiliki sistem keamanan data dan informasi di bawah kedeputian informasi dan data yang hanya bersifat internal dan tidak terhubung keluar hingga tidak mudah dibobol dari luar. Lebih jauh, Wakil Ketua KPK dua periode ini menambahkan, jika data atau dokumen yang dibocorkan merupakan data atau dokumen dan informasi yang sebelumnya sudah dipublikasikan oleh Humas KPK, dirinya menilai hal itu bukanlah masalah. Nah, terkait dengan informasi bahwa data KPK juga bocor keluar, itu data yang mana yang bocor, apakah data itu sangat rahasia atau data yang sifatnya umum yang sebenarnya sudah dipublis oleh Humas misalnya. Nah, itu kalau data yang dibocorkan terkait dengan apa informasi yang sebetulnya sudah dipublis oleh Humas, itu ya silakan aja, nggak masalah.